Habis tu nak tunjuk compression dengan momentum ni dekat tempat lain, dekat time frame lain. Yang korang tengok ni adalah time frame H4. Kalau korang tak percayalah, ke korang percaya? Hari Jumaat tu compression kat bawah, tapi kat atas tak ada compress. Ada sel dekat atas ni? Ada. Ada. Tanya diorang yang entry tu daripada mana, time frame mana. Lepas tu tengoklah compression tu jadi dekat time frame mana. Sebab tu time frame ni tak boleh 1, 2, 3 time frame je. Kita ada time frame yang kita handle daripada H1, M15, M5 dan M1. Bukan kita fix nak tengok dekat H4 je. Ini betul tunjuk contoh kat korang nak bagi faham yang behavior yang dilakukan dalam chart, tak kisah dekat time frame mana, dia akan ulang-ulang. Dia akan bagi compression punya moment, dia akan bagi momentum punya moment. Faham tak? Ni kat H4. Kita nak entry trade semua dekat H1 ke bawah. Macam mana nak tahu bila momentum berakhir dan momentum bermula? Boleh? Ini kita bagi tahu. Okey, macam mana kita nak tackle bab compression dan momentum? Satu-satu momentum tu berakhir, dia akan keluarkan, contoh kita nampak dekat area sini dia melakukan satu kenaikan. Betul. Latest punyalah. Dia melakukan satu kenaikan. Macam mana kita nak tahu yang price kat sini adalah yang terakhir dia melakukan momentum punya movement sebelum dia junam? Tapi ada yang dah ada jawapan tu. Ada yang tak sabar nak type jawapan tu. Ada cara dia. Kita akan back to time frame, guys. Bila dia break time frame H4 ke atas, barulah boleh kita consider hold position ke betul. Nak hold position ni, selalunya kita akan refer dekat time frame H4 and above lah untuk hold position lebih lama. Tetapi between kita nak tunggu sama ada dia melakukan breakout ataupun tidak, dia akan melakukan satu tau guys, retracement. Dia akan melakukan retracement dekat time frame kecil. Sebabkan itu, kita jangan tinggalkan panduan daripada time frame kecil juga. H1, M15, M5, M1 akan consistently. Contoh kita dah ada satu kita dah ada satu trend line kat sini. Contoh yang tadi kita tarik kan, ada satu trend line daripada situ, trend line resistance. Ketika price buat kenaikan, kita nak tunggu dia break ni. Kita dah dapat entry kat bawah, buy. Nak tunggu dia break daripada time frame H1, M15, M5 dan M1, kita jangan tinggalkan. Kita kena tengok dia masih lagi tak form buy, 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 buy sampai atas. Kalau dia dah stop untuk buy, dia keluarkan structure untuk sell, bermakna dia belum lagi lah dia nak sambung fly tu. Sekejap lagi kita akan pergi guys. Lagi soalan. Sebelum kita pergi lagi, kita bagi soalan dulu. Multi time frame, ada compression and breakout di lower time frame. Buka M1 tengok. Tengok orang dah bagi jawapan dah. Sebab diorang entry sell tu, ada diorang bagi jawapan dah. Nak SS dulu betul, SS dulu. Okey, SS dulu. SS, silakan. Nampak? SS dulu. Nak kenal pasti tarik trendline yang sesuai dari momentum ke time compress. Ini good question daripada Boatswain. Nama style. Okey. Kewujudan satu-satu trendline tersebut adalah daripada uniknya. Kenapa Betul boleh tackle benda ni guys? Sebab awal-awal bila Betul belajar trendline dengan kawan, kawan ajar trendline tapi dia tak bagi semualah. Bila belajar benda free ni, akan ada benda yang kita sorokkan. Itu normal lah, manusia betul pun ada benda yang betul sorokkan. Okay. Bila kawan ajar, kita buat sendiri. Kita berlatih trendline sampai kita dapat tangkap. Rupanya, wujudnya satu-satu trendline ni, dia bukan wujud waktu price tengah momentum. Dia tak wujud time macam ni guys. Wujudnya satu trendline ni daripada compression, dia akan form satu trend. Itulah sebab baru kita tarik satu trend line. Time bila? Time dia tengah compress. Sekejap lagi kita pergi. Okay, simple macam ni. Okay guys, korang dah screenshot apa semua, dah settle kan? Kita fokus kat sini. Habis tu nak masuk bab time frame, tapi korang kena faham satu. Alright. Beza untuk orang tarik trend line ada dua. Ada orang dia akan tarik trend line macam ni. Tak kisahlah daripada shadow ke apa ke, kebanyakan orang akan main tarik je macam ni. Betul tak?
siapa yang tarik macam ni? Instead of bagi tumpuan dekat price yang kompres. Ah, ada beza guys. Beza pertama tarik trend line macam mana? Beza kedua tarik trend line macam mana? Ni yang pertama dia tarik daripada ketika price momentum. Betul? Yang ini dia tarik once price tengah kompres. Tariklah yang kat kompres ni. Trendline support. Ni memang trendline support juga. Betul? Ni memang trendline support tapi ni tak ada compression. Dia tengah momentum. Tengah momentum. Yang kompres ni dekat sini. Faham? Menjawab dah sikit-sikit menjawab lah kan. Okay. Contoh lagi. Kita bagi lagi satu contoh. Okay. Nak tarik satu trendline ni, betul cakap tarik ketika price ni kompres sebab dia akan bentuk satu trend. Okay. Apa beza yang ni dengan yang ni? Ha ni. Satu engkau dah nampak dia terbreakout. Satu lagi baru dia breakout, betul tak? Ni yang ni beza dia dengan yang ni. Bezalah. Sejak ni kau dah nampak hari ni dah breakout dah ni. Betul. Padahal dekat sini baru dia kompres. Start daripada point ni baru dia kompres. Betul ke tak betul? Beza kan? Untuk korang tahu satu-satu benda. Okey, tu satu lagi contoh. Lagi-lagi kita bagi lagi contoh ni time frame H4 kan. Kita turun time frame lain. H1 pula untuk kita tengok. Okey. Mana yang tunjuk lah. Okay. Alright. Support yang ni dengan yang ni, bezanya dengan ini. Time compress, kita tarik satu trend line. Yang ini bukan time compress punya trend line. Okay. Alright. Nak lagi ke? Ke tak faham lagi? Sebab tu betul ajar korang untuk tahu mana satu compression, mana satu momentum. Sebab kita takkan boleh tarik trend line daripada momentum. Especially macam ni guys. Ni kan, turun-turun ni macam mana nak tarik trend line? Tak boleh lah. Sebab dia tak form apa-apa trend. Dan kebiasaannya dia akan form satu trend dahulu, baru kita boleh tarik satu trend line. Trend tu tercipta time bila? Selalunya dia akan cipta trend bila dia kompres. Mana ada trend waktu dia bagi momentum dia? Okay. Boleh eh? Okay, sekarang ni betul tunjuk satu lagi. Ini kat time frame H1 je kawan-kawan. Okay. Tadi betul tunjuk dekat H4. Sekarang dekat time frame H1. Okey. Ini berlakunya satu apa? Compression. Betul. Ini apa ni? Momentum. Ini compress. Ini momentum. Beza ke guys? Kat bawah ni compress. Ini apa ni? Momentum. Ada tak korang nampak benda lain? Ada ke guys? Ni compress. Dia bagi momentum sikit. Dia compress balik. Dia bagi momentum. Betul. Ni momentum. Compress. Momentum. Ada ke nampak benda lain? Compress. Kau kena ingat guys. Price ni ada dua je yang dia bagi kat kita. Dia tak bagi banyak. Dia tak ada bagi benda-benda lain-lain guys. Okey. Ha, ni time frame apa? Ni time frame apa tadi ni? Ha, cepat. Tadi betul tunjuk dekat H4 kan? Ini time frame apa? Ha, komen ramai-ramai. Ini time frame apa? Dia akan keluarkan benda yang sama, behavior yang sama, ulang dekat semua time frame akan wujud. Monthly, weekly, monthly, weekly, daily, H4, H1, M15, M5, M1, semua dia akan buat benda yang sama.
Jadinya kau nak kena apa? Apa yang kau nak kena identify daripada compression dan momentum tersebut? Ah. Macam mana kita nak kenakan dengan kita punya technical? Macam mana kita nak relatekan dengan time frame? Itu yang penting yang korang nak kena tahu. Okey. Oi, 94 komen. Tak naik ke tadi? Penat aku nak kena baca 94 komen ni. Macam mana nak tentukan patut tarik trendline dari atas atau bawah itu? Contoh, kalau ada trendline yang lebih besar ke atas atau bawah, macam mana? Tak fahamlah soalan. Macam mana nak tentukan kita tarik trendline dari atas ataupun bawah? Oh, tadi baru explain. Matching time. Okey. Asah mata. Betul? Masa bila kita nak entry? Sabar. Betul, ada momentum pergi balik tu macam mana? Momentum kalau dia bagi dia, sebab tu momentum pergi balik ke compression pergi balik. Momentum, okey. Kalau korang nampak satu-satu momentum dia pergi balik macam ni kan? Tapi dia bukan pergi balik guys. Dia bukan pergi balik terus macam tu. Price ni yang korang nak kena tahu, dia tak bergerak macam ni tau. Dia tak bergerak macam ni. Kalau dia bergerak macam ni, maksudnya dia hidup lagi kan? Kalau bergerak macam ni, dia dah meninggal. Eh tak, ni lain. Okay, price ni dia akan buat macam ni. Dia akan macam tu. Dia punya pergerakan. Tapi tak adalah dia main dekat price level yang sama ni. Sebab dia sideways kat time frame besar. Selalunya dia macam ni. Kalau dia nak follow the trend, dia akan buat macam itulah. Makin lama makin ke bawah, makin lama makin ke bawah. Okay. Lagi. Tak ada sideways. Apa-apa pair pun dia akan keluar behavior yang sama. Tak percaya korang pergi tanya kawan-kawan lah. Korang tanya kawan-kawan. Kawan-kawan yang mana yang dah biasa trade, yang pakai fahaman yang sama, cuba bagi tahu kat dorang. Kalau korang nampak komen pair apa-apa ke boleh pakai, korang komen sekali. Boleh bang, saya dah cuba dah dekat pair AUDJPY. Saya dah cuba dah dekat USDCAD, UCAD. Semua sama bang, saya dah cuba kat GBPJPY. Semua dia ulang benda yang sama. Bagilah tahu kat kawan-kawan. Kadang-kadang betul ni terlepas. Mak, saya sampai 90 lebih mat. Aku nak baca macam mana ni. Terima kasih ilmu baru. Belum habis lagi. Kau masuk balik. Belum habis explanation. Kau dah tahu ke macam mana nak entry, Mat? Kau dah nampak compression, momentum. Kau dah tahu macam mana nak entry. Kau ni boleh. Okey. Satu compression dia akan bagi trendline, betul? Dalam time frame berapa tepat untuk tarik satu trend line? Dia trend line ni, nama pun trend line. Maksudnya dekat setiap time frame dia akan form dia punya trend tersendiri. Okey. Tapi betul tunjuk kat korang sekejap lagi macam mana kita nak handle time frame ni sekejap lagi. Sekarang juga. Tapi sambil-sambil tu betul tengah baca ni soalan kan. Kan aku start kan, aku tak baca soalan kan. Okey, kita nampak compressed di H1. Tapi pintu masuk entry lepas breakout. Okey, faham. Terus nak pergi entry kat BTC lah tu. Tu kantoi. Nak entry kat crypto pula. Patutlah. Dah faham. Okey, sama je semua. Mesti ada compress. Sama je semua. Mesti ada compress. C dan M ibarat nasi dan lauk. Dua-dua baru lazat. Okey. Alright. Boleh tak kita fokus balik guys? Korang dah banyak bergurau ni. Kita fokus balik boleh tak? Okay. Kalau boleh tekan nombor 2 sekejap. Alright. Dia baru tahu compression dengan momentum, dia nak keluar dah. Kau jet dengan macam ni kau nak entry pula ni. Kau baru tahu benda tu je. Takkanlah sepanjang compression ni kau nak entry, Mat. Okay. Cara dia guys . Alright. So, cara dia macam mana? Ini adalah bab time frame. Beto dah selalu ajar, tapi Beto ajar lagi untuk korang faham. Okey. Kalau korang tanya kat Beto, kenapa Beto tak buat dekat sini? Kau ada nampak apa-apa kat sini? Tak nampak apa-apa kan? Macam mana Beto nak buat apa-apa kat sini? So, tumpuannya adalah dekat belah kiri, history punya price. Okey. Alright.
Misteri punya price lah menyebabkan kita perform pada pada minggu lepas dan minggu-minggu sebelum tu. Sebab apa? Sebab kita nak kena faham dulu konsep dia macam mana. Kalau korang tak faham konsep, macam mana korang nak go through dekat hari yang baru? Korang mungkin tak tahu yang siang, betul tak? Yang siang dia akan melakukan apa, malam dia akan melakukan apa, dan korang tak tahu macam mana nak execute. Waktu, timing tu korang tak tahu macam mana nak execute dan sebagainya lah. Okay, alright. So korang dah tahu technical. Tadi betul dah explain technical. Ini adalah bab time frame. Time frame ni dia unik. Uniknya sebab apa? Trade ni kita bermain dengan masa tau guys. Bukan kita main trade je, bukan. Term dia adalah bermain dengan masa. Maksudnya kita ni kejar-kejar masa-masa yang ada. Okay. So first thing first, untuk kita buka satu-satu position yang baik, kita nak kena tahu masa yang wujud. Okay, masa yang ada dalam trade ni adalah M1, M5, M15, M30, H1, H4, daily, weekly, monthly. Okay, kalau korang buka dekat time frame ataupun korang buka kat trading view, kan? Korang buka kat trading view guys, dia akan ada dah time frame-time frame lain. Sampai ada 2 hour, 3 hour, dia akan pening sikit. So untuk mengelakkan pening, kebiasaannya dekat dalam trading view ni Beto akan starkan yang ada ni je, kecuali M30 lah. Sebab apa M30 ni dikecualikan? Okay, bila kita sebut bab trading, kita nak buat technical analisa ni, teknik analisa technical, kita akan bermain dengan berapa banyak candle yang akan form structure tersebut. Maksudnya macam mana? Contoh, di antara time frame monthly, monthly ni adalah sebulan. Untuk dia cipta satu-satu candle, dia makan masa daripada 1 hari bulan 6 sampailah 30 hari bulan 6. Maka terciptalah satu candle. Faham? Kalau minggu ni pula macam mana? Satu minggu. Daripada hari Isnin sampailah hari Jumaat, maka dia akan terciptanya satu candle untuk weekly. Isnin sampai Jumaat. Begitulah juga dengan hari. Dalam sehari, kan? Dalam sehari, daily, ada berapa banyak hours, guys? Ada berapa jam sehari? Dalam sehari ada berapa jam? Masa ni gold di H1 sedang compress momentum ke mana tu? Sabar tu, ada 24 jam, betul tak? So maka dalam tempoh 24 jam, macam sekarang pukul 9.40, 9.47, okay. Dalam tempoh 24 jam sampailah pukul 12 ke pukul, kalau ikut broker, dia akan matikan candle daily pukul berapa guys? Okay, dia ikut broker tu lah. 24 hours dia akan siapkan satu candlestick daily. 24 hours eh. Dia akan siapkan satu candlestick daily. Begitu juga dengan yang lain-lain ni. Lain-lain ni lagilah senang. Dalam masa tempoh 5 minit, maka akan keluar satu candle. 5 minit yang seterusnya, contoh 5 minit ni paling mudah sekali kau nak tengok, tengok jam kau. 9.48. Sekarang 9.48. Okey. Maknanya candle 5 minit ni dia ambil daripada candle, dia tengah menggerakkan satu candle yang start daripada 9.45. Baru 3 minit candle M5 ni bergerak. Dia sampai je 9.50, maka keluarlah lagi satu candle M5. Okey, boleh eh? Mudah je. Okey, dari segi time frame itulah kalau penjelasan yang asas-asasnya yang orang bagi untuk korang tahu. Okey. Alright. Okey. So time frame ni, apa yang uniknya adalah korang kena faham setiap time frame dia bawa, dia punya storyline yang berbeza-beza. Maksudnya dari segi apa? Okay, sekejap, padam je lah ni, serabut lagu. Okay, time frame daily, weekly, monthly ini kita akan anggapkan dia sebagai father and mother punya time frame, father and mama punya time frame. Maksudnya kalau kita buat analisa dekat time frame daily, weekly, monthly, kan, kita akan bergantung kuat dengan dorang punya direction. Okay, itu yang first lah yang korang kena tahu. Okay, contohlah kan guys,
dah nama pun father and mother punya time frame. Beto nak bagi tahu satu analogi. Analogi dia simple. Untuk seseorang itu jadi doktor, mak dengan anaknya nak jadikan anak dia tu sebagai seorang doktor, maka perjalanan kehidupan anak dia, dia akan masuk sekolah sains. Contohlah MRSM ke sekolah sains ke, tak kisahlah. Lepas tu dia sambung pengajian perubatan dekat UM ke. Lepas tu dia buat belajar degree. Tu UM tu dah degree lah sekali. Rembat kau ni lagi. Lepas tu dia buat housemanship, kan? Housemanship bawa manggil. Barulah dia jadi lepas 2 tahun 3 tahun servis, baru dia jadi seorang doktor pakar, contohlah. Okey. Ni analogi dia, eh. Okey. Okey, korang tak nampak, eh? Okey. Alright, sorry. Alright. Okey. So, analogi ni kita pindahkan kat time frame. Contoh katakanlah daily, weekly, monthly bagi tahu kat kita dia adalah uptrend. Maka yang kita nampak, structure yang terbina, yang akan terbina daripada kecil, dia akan bina uptrend. 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 Sampailah sini uptrend. Faham tak? Dia akan membina structure daripada M1, M5, M15, M30, H1, H4. Dia akan bina up, uptrend. Dia akan cuba untuk menyampaikan time frame besar punya pegangan. Faham, eh? Okay. Boleh ke tak boleh? Okay, let's say katakanlah market ni dia tak cipta lagi, kan? Time frame besar semua kita nampak uptrend. Tapi bila kita pindah kat time frame kecil, M1 ni, M1, M5, M30, H1, H4, kan? Semuanya tunjuk sell. Macam mana kita nak handle? Kadang-kadang guys, balik-balik kepada analogi ni, kadang-kadang anak kita yang kita nak dia jadi doktor tu, kan, dia terpesong sedikit, guys. Tiba-tiba dia rasa susah, kan? Dia rasa aku macam nak buat ni lah, nak jadi, nak masuk course sign actuary lah. Aku tak boleh lah hidup dalam sekolah berasrama ni. Aku tak boleh, aku nak kena keluar daripada ni. Betul tak? Maksudnya dia ada, akan ada liku-liku dahulu. Kalau contoh time frame besar mengeluarkan direction uptrend, tapi time frame kecil belum lagi keluar direction uptrend, maknanya fokus kita adalah dekat waktu tu. Fokus kita adalah dekat waktu tu. M5 belum lagi, dia masih sell. Fokus kita kat M5 untuk sell dahulu. Sampailah dia patah balik ke jalan yang sebenar. Boleh? Boleh faham tak? Dia bukan mudah. Kalau kau tengok direction time frame besar uptrend, semua benda kau nak buy. Daripada M1 kau nampak buy, M5 kau nampak buy, M15 tak. Kadang-kadang dia akan terpesong sedikit. Dia akan pergi dulu sell. Okay? Boleh, eh? Boleh faham tak analogi macam ni? Ke susah nak faham? Nak kena tukar, guys. Lawyer tu pula. Buat reality check betul tak? Buat reality. Okay. Okay. So dari segi time frame dia macam ni, eh. Okay, simple. Okay, apa yang kita nampak dekat time frame monthly, contoh kita pergi kat time frame monthly. Kita tak buat analisa penuh lagi ni. Ni nak fahamkan korang time frame. Kita nampak dari segi time frame monthly, kita nampak yang ini sudah melakukan compression, dah pun ada breakout, betul? Ni monthly punya cerita ni. So, consider monthly ni adalah uptrend. Setuju ke tak setuju? Sebab dia melakukan resistance yang pertama, and then dia form resistance yang kedua. Alih-alih dia dah melakukan breakout. Resistance kedua, resistance pertama. Betul? So directionnya uptrend lah. Tetapi bila kita pergi dekat time frame kecil, contoh kita turun sikit time frame weekly, kita turun time frame weekly pun tunjuk benda yang sama, eh. Kita tengok, eh. Okay. Lepas tu kita turun dekat time frame daily, alih-alih dia keluarkan satu structure untuk sell. Adakah kita nak tekut consistent buy ni, kan? Dia melakukan apa ni, guys? Komen ramai-ramai. Dia lakukan apa tu? Apa yang dia buat? Compression. Dalam compression akan ada satu trend. Maka kita akan buat apa, guys? Kita akan tarik satu trend line. Sorry. Engkau ni nak aku guna pembaris ke, Mat?
Penat lah macam ni. Asyik nak membaris. Alamak kau ni. Tak sporting langsung. Alright. So maka terhasil ataupun terbentuklah satu trendline breakout untuk sell. Ini yang betul cakap. Kadang-kadang time frame besar, monthly, weekly, bagi tahu uptrend. Tapi time frame kecil belum lagi bagi set up uptrend macam mana. Kau nak tunggu set up uptrend, dia belum lagi bagi kan. Dia masih lagi konsisten untuk sell. Takkanlah kita nak ikut juga time frame besar. Kita pun pergi buy daripada sini. Kenapa buy daripada sini? Kau jangan buy daripada sini. Ini kau tak belajar, Pak Nat. Okay. Alright. So fokusnya adalah mengikut time frame besar. Tapi kalau time frame kecil belum bagi lagi, kita akan fokus. Fokus macam betul bulatkan tadi. Kalau M5 kata dia nak sell, fokus ke M5. M15 kata nak sell, fokus nak sell. Sekarang ni kalau kita pindah dekat time frame daily, daily bagi sell. Fokuslah daily dulu untuk sell, 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 sell. Sampailah dia bagi balik structure untuk buy. Ada faham? Okay. Contohlah kan, contohlah kan. Ini mudah je. Okay, daily bagi sell betul. Daily bagi sell. Itu sebab pentingnya untuk tahu time frame. Daily bagi sell betul. Memang saya dah nampak sell dah kat sini. Tapi kenapa dia naik ni? Kat bawah ni, dia naik. Turunlah lagi time frame. Setiap time frame dia bawa dia punya structure tersendiri guys. Wujud ke tak wujud satu compression? Satu korang kena tahu. Aku nak kena tahu time frame mana aku nak tackle, time frame mana aku nak entry, time frame mana aku nak pakai. Wujud ke tak wujud ni apa ni, kawan-kawan semua? Sebelum dia tembak ni atas ni, ini apa ni? Bawah ni. What you see is what you trade. Compression. Maka terbentuklah yang kita nampak eh, yang kita nampak eh. Resistance pertama, resistance pertama, resistance kedua, trendline support, mana satu yang ada breakout? Support pertama, support kedua, support ketiga, resistance pertama, resistance kedua, mana satu yang ada breakout guys? Maka dalam compression akan wujud satu trend. Betul dah tarik satu trendline. Trendlinenya tak break. Fokusnya mana? Fokusnya buy. Keluarlah, muncullah satu candlestick daily warna biru. Boleh? Faham tak? Setakat ni faham tak? Direction daily kita nampak sell. Tapi H1 berbeza. Sebab tu time frame korang kena tahu. Setiap time frame dia akan bawa korang punya trend tu berbeza. Dan korang kena tahu setiap time frame apa fungsi dia. Time frame besar kita tahu dah tadi, dia nak buy. Tapi akan ada momen-momen retracement macam ni guys. Retracement. Jadi kau nak kena tahu retracement ni aku boleh makan ke tak boleh makan. Boleh makan. Daripada time frame mana? Time frame lagi kecil. Kau nak kena tengok kat time frame mana? Daily, H4. Okay. Nah, betul dah buat reality check. Oh lama. Ada orang pergi reality check. Faham eh? Faham ke tak faham sekarang ni? Tak faham. Nak kena rebus ni. Screenshot ni. Print, rebus. Bagi minum. Okay. Faham. Mantap. Nah, okay. Itu dari segi time frame. Patah balik kat time frame tadi. Kita tak settle lagi. Okay. Alright. So korang pun dah tahu. Oh, maknanya time frame besar ni tadi, daily, weekly, monthly, dia adalah time frame yang kita nak tengok dia punya momentum long lah, senang cerita. Tapi shortnya ada dekat H4 ke bawah. H4, H1, M15, M5 dan M1. Okay. Clear. Clear ke tak clear? Alright. So sekarang korang dah tahu fungsi dia. Okay. Sekarang macam mana kita nak handle secara harian ataupun secara mingguan? Dia ada cara dia. Okay. Kalau korang perasan, ni betul cerita teori dulu eh. Weekly dia paling banyak. Contoh, untuk siapkan satu candlestick weekly, dia perlukan daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Setuju tak setuju? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Maka terbentuklah satu candlestick daripada time frame weekly. Okay. Maka terbentuklah satu candlestick daripada time frame weekly. So dalam dia nak bentuk weekly ni kan, dalam dia nak bentuk weekly, kalau korang tukarkan time frame daripada weekly ataupun daripada weekly nak ke daily, contoh weekly
tukar time frame tu ke daily, bermakna korang akan nampak berapa banyak candle pecahan dalam tempoh seminggu. Ni candle sehari-sehari ni, berapa pecahan dia? Korang akan nampak lebih kurang 5 lah. Sebab apa? Daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat, korang akan nampak 5 candle daily. Okey, dalam trade ni, dalam trading ni, yang korang nak kena tahu, setiap kali kita trade, kita nak tengok structure yang terbina. Contoh, kalau korang pergi dekat time frame weekly ke daily, korang hanya nampak 5 candle sahaja yang akan form. Okey. Macam mana kita nak tengok structure daripada 5 candle? Contoh paling mudah, kita nak tengok sama ada dia compress ataupun tidak. Kita pergi dekat satu time frame weekly, kan? Kita pergi kat satu time frame weekly, kita mark satu candlestick weekly ni. Boleh tak kita mark satu candlestick weekly ni? Kita try tengok sikit. Ada baik ke tak ada baik dia punya marking ni? Okey. Kita mark satu candlestick weekly ni, kan? Lepas tu kita pergi dekat time frame daily. Apa structure yang kita nampak daripada sini? Agak-agak korang nampak ke apa-apa structure yang terbina? Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Adakah structure apa-apa yang terbina? Tak ada. Yang kita nampak solely daripada time frame daily ni adalah ni je. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Nak entry kat mana betul ni? Ni nak refer mana? Entry kat sini. Hari yang Selasa nak refer kat mana? Nak entry. Hari Rabu nak refer kat mana? Nak entry. Hari Khamis, Jumaat nak refer kat mana? Nak entry. Tak ada. Reference untuk tengok structure tu tak ada. Jadi apa tugas kita adalah pecahkan lagi. Pecahkan lagi ni, bahasa paling mudahnya, kan? Bila korang buka kat time frame weekly, sebabkan itu guys, ini reason. Sebab tu, apa-apa korang buat, korang kena ada reason. Weekly, kebiasaannya untuk sepanjang minggu, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, structure yang baik untuk kita tengok adalah daripada time frame H4. Sebab apa? Kalau kita buka dekat time frame daily tadi, kan? Ni yang sekarang ni, kita hanya ada pecahan 5 candle saja. Aku nak tengok apa daripada 5 candle ni. Structure, compression ke apa semua aku tak nampak. Betul? Bila kita pindahkan dekat time frame H4, contoh tadi daily kan, kita pindah kat H4. Lebih banyak tak candle? Sepanjang minggu, lebih banyak ke lebih sikit candle? Barulah kita tahu, oh kebetulan siapa-siapa yang belajar engraving fail, kebetulan ada engraving fail kat sini, patutlah dia datang balik ambil. Korang dah nampak dah, ada satu potential zone. Oh kebetulan dekat bawah ni ada satu trend line support. Patutlah dia turun lagi. Boleh? Lebih banyak candlestick yang korang tengok untuk dia form satu-satu structure tu lebih baik. Okey, boleh. Macam mana kita nak tahu period separators ni simple? Bukan period separators. Macam mana kita nak nampak pembahagi masa ni kan? Bila betul buka daripada time frame H4, ada garis-garis lah. Kau buka kat setting. Kau pergi kat setting, kau buka. Kau open ni, period separators ni. Dekat handphone ada, dekat PC ada, dekat trading view ada. Tapi trading view pelik sikit lah. Dia punya trading, dia punya period separators. Dekat handphone, PC, iPad semua ada. Kau pergi kat setting, kau on je period separators ni. Maka apa yang korang nampak daripada time frame H4, sebenarnya sebenarnya MT4 ni dah bagi tahu dah. Apa yang kita tengok daripada time frame H4 tu, kan, kita tarik, adalah untuk sepanjang minggu punya pergerakan. Contoh ni kan, kita tukar colour sikit lah. Bapak pun malas guna pen. Tukar colour purple. Adalah sepanjang minggu punya pergerakan. Kalau tak percaya, jadi korang tengok time frame H4 ni, dia dah buat siap-siap dah untuk mingguan punya pergerakan. Period separators dia, dia tak boleh ubah. Dia memang macam tu je daripada dulu sampai sekarang macam tu. Korang tengok betul marking. Merah, ungu, oranye. Kita pergi kat time frame weekly. Boleh tak? Kita pergi kat time frame weekly. Dia marking tak candlestick weekly tu? Merah, ungu, satu candle biru ni, satu candle merah, satu candle merah. Kan? Sebab tu korang kena buka period separator tu, so baru korang tahu. Apa advantage buka period separator ni lagi? Banyak advantage.
lagi kita akan go through. Okey. Boleh. Kau nak take 5 ke? Ke kau orang dah masuk banyak pula ni. Banyaknya. Aku dah tak faham dah ni. Ah, Salim please. Jalan terang pasal lagu je. Take 5, take 5, take 5 dulu, take 5 dulu. Nah, take 5 dulu, take 5 dulu. Silakan, silakan. Nak pergi kencing ke apa ke? Hidup air dulu itu. Kan, baru korang tahu setiap hari tu. Selama ni, kalau korang tak tahu guys, sambil-sambil tu kita borak eh. Selama ni, kalau korang tak tahu yang kenapa kita nak kena cari setup H4. Sebab tu lah, sebab korang nak kena tahu apa H4 form untuk minggu tu. Setiap minggu ni dia ada dia punya structure yang terbina. Okay, kita tak pakai lagi technical kita betul. Kita tak pakai lagi technical kita. Kita hanya betul hanya cerita bab time frame sahaja. Sekejap lagi kita akan sambung bab technical. Macam mana nak tackle buy sell buy sell. Sarapan sambil layan. Saya belajar starting dari dia. Bang, kenal lah. Tak kenal. Roti canai dulu. Roti canai dulu. Ini untuk apa ya bang? Alamak. Baru je explain. Ini full cost dah. Uncle David full cost dah. Kita bagi orang break 5 minit ni. Siapa nak bagi break 5 minit guys? Sambil cuci-cuci kain, spread apa tadi bang? Period separator. Kau jangan nak spread-spread eh. Jangan nak spread-spread. Tak ada. Period separators. Buka. Ni kalau orang tutup, kau buka. Asaku terbang jauh melayang. Okay, so tadi kita ada technical kita, engraving. Korang dah faham bab time frame kan? Penggunaan setiap time frame macam mana. Jadinya sedikit sebanyak adalah pengetahuan bab time frame. Tapi kalau kita seiringkan, dah 5 minit ke belum lah? Kita bagi sampai 10-9 minit lah. 10-9 minit kita start. Tak boleh lama-lama sangat. Nanti kan otak kita manusia ni boleh belajar 2 jam je guys. Lama-lama kan tak faham lah. Period tu bukan datang. Datang bulan pula. Datang bulan pula. Full moon ke half moon? Macam mana masuk seminar atau webinar pula? Macam masuk seminar kan? Macam masuk seminar kan guys kan? Dia tu sebenarnya banyak je broker yang panggil buat seminar guys. Tapi kau nak datang ke? Kalau betul buat seminar. Tapi macam biasalah, kalau broker panggil, korang kena buka lah account broker tu guys. Win-win situation lah. Dia dah bayar seminar tu, dia dah bayar speaker, korang tak nak buka. Menang besar lah man. Tak payah bayar pun. Biasanya kalau broker buat seminar ni, korang datang je. Makan pun orang tanggung. Tak payah lah itu, tak payah masuk matrix dorang. Okay, tak payah masuk matrix dorang. Okay. Okay, tak yalah. Betul cakap 2 jam je boleh masuk dalam otak. Cikgu tadi kan saya pun macam tu cakap. Memang guys, otak kita ni 2 jam pertama je. Apa yang masuk 2 jam pertama, masuklah dalam kepala. Lepas tu otak kita dah pergi tempat lain lah. Aku nak sidai kain lah kejap. Tak masak lagi ni. Kan? Yang mana yang lelaki? Alamak. Patutnya tadi aku pergi servis kereta, Mat. Aku pergi dengar pula Beto punya cakap ni. Dah tertinggal servis kereta.
Biasalah tempoh 2 jam je. Tapi kita bagi rest lah sekejap. Okay, dah 10-9 minit eh. Alright. Padam lagu sekejap. Nah, tak boleh fokus. Alright. Semua benda teratur eh guys eh. Okay. So sekarang ni dari segi teknikal, korang dah dengar daripada awal macam mana teknikal and so on kan. Korang dah tahu dah betul pakai apa. Korang dah tahu dah time frame ni macam mana. Jadi apa yang uniknya kat sini. Okay. Bab ni ada satu bab yang korang kena belajar. Tapi betul rasa dah ada video. Korang kena belajar bab OHLC guys. Selalunya OHLC ni betul akan ajar hari Jumaat. Jumaat pagi tu kita akan ajar. Ha, kalau korang nak masuk, belajar OHLC Jumaat pagi. Kalau tak nak, korang ada video yang orang record, korang tengok je. Jadi tu kalau betul ajar OHLC, dia makan masa yang lama guys. Jadi takut inputnya tak masuk dalam kepala korang. Okay. Yang betul nak explain sekarang bukan OHLC. Betul nak explain macam mana kau nak execute entry day by day, day by day. Okay. Tengok eh. Apa advantage-nya period separators ni? Ini adalah time frame H4. Yang dia buat pergerakan sepanjang minggu. Kalau kita buka dekat time frame H1 kan, apa yang uniknya, kita dapat pecahan lagi precise untuk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, yang latest adalah Jumaat. Nampak? Okay. Dari segi technical guys, kan, korang pun dah tahu dah betul refer price action untuk execute entry, betul refer zoning untuk execute entry, betul refer trendline untuk execute entry. Okay, alright. Setiap hari, kan, setiap hari dia akan ada dua fashion yang dia akan bagi kat kita. Dua behavior yang dia akan bagi kat kita. Satu, korang tengok ni, dia bagi apa ni? Ataupun goal ataupun currency apa-apa dia akan bagi apa ni? Apa yang dia akan bagi ni? Korang komen. Dia akan bagi compression. Korang tahu price action behavior yang dia bagi compression. Nextnya dia bagi apa? Ni dia bagi apa ni guys? Nextnya dia bagi apa? Ni dia bagi apa ni? Compress. Next dia bagi. Siang dia bagi apa? Next dia bagi. Ha. Tak ke setiap hari dia bagi dua je behavior yang ada. Dia akan bagi, dia akan bina structure compression tu, and then dia akan bagi kat kita momentum punya jalan. Dia akan bagi compression and then dia akan bagi momentum. Dia akan bagi compression, dia akan bagi momentum. Dia akan bagi compression, dia akan bagi momentum. Susah ke untuk korang identify satu-satu compression dan satu-satu momentum ni? Betul dah differentiate kan. Bila korang pindah kat time frame, korang pun dah tahu dah. Okay, dia akan bagi hari Senin. Hari Senin dia bagi apa ni? And then next ni dia bagi apa tu? Compress momentum. Dia akan bagi, ni bank holiday eh. Isnin lepas dia bagi time bank holiday pun dia ada juga structure yang diterbina. Betul? Tapi dia tak rancak sangat lah macam hari-hari yang berikutnya. Tapi dia akan bagi structure tu. Okay, liquidity zone dan liquidity graphs. Alright, compression dan sideway sama ke? Okay, betul bagi tahu eh. Sideway ni dia yang jenis yang maintain dekat price level yang sama. Price level yang sama. Compress yang betul maksudkan ni, dia maksud dia sama je. Sideway dengan compression ni maksud sama je. Cuma kalau kita faham sideway, dia bermain dekat price level yang sama kan. Kalau dekat compression, kita nak yang macam ni guys. Sama ada dia buat penurunan ataupun dia buat kenaikan, dia tak berada di dalam price level yang sama. Okay, boleh eh? Boleh eh? Boleh faham eh? Alright. Okay. So, ini Isnin sampailah Jumaat. Ada momen-momen macam ni. Hari yang bulan sebelum, minggu sebelum tu pun sama guys. Tengok ni. Minggu sebelum tu eh. Kita buat colour purple tadi kan. Ni hari Isnin. Isnin. Ni apa? Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So setiap hari korang dah tahu dah, ada ketika dia akan buat satu compression dan dia akan bagi satu momentum. Ada ketika dia akan bagi satu compression dan dia akan bagi satu momentum. Compress, momentum. Compress, momentum. Compress,
momentum. Nampak? Ada ke benda lain yang dia buat? Tak ada. Behavior dia yang sama yang dia buat. Daripada dulu sampai sekarang sama je. Kau tak percaya, kau pergilah tengok sendiri. Okey? Ni 2 minggu lepas. 3 minggu 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 ni, minggu lepas, 2 minggu lepas yang ni. Ya. Sama je guys. Betul tak betul? Compress momentum. Compress, ni momentum dia tricky sikit lah. Okey, momentum ni bagi lambat. Lepas tu dia compress lagi, lepas tu dia bagi momentum. Komam. Sekarang ni macam mana kita nak tackle bab compression dan momentum ni? Itu yang penting. Sekarang aku dah tahu dah, daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, aku dah tahu. Okey, akan ada price buat structure, akan ada price bagi momentum. Betul. Sekarang ni macam mana aku nak identify untuk aku entry dan trade ni? Daripada compression ni. Ingat balik awal-awal kita belajar, terciptanya satu compression, dia akan ada satu trend. Itu tulis kat sini . Bila price ni tengah compress, ada satu benda yang daripada dulu sampailah sekarang dia konsisten buat. Akan wujudnya satu trend. Maka kita akan tarik satu line. Dan kita akan tunggu sama ada dia melakukan breakout ataupun tidak. Okey? Bila wujudnya breakout, barulah kita boleh point kita punya entry. Ataupun entry yang biasanya kita jumpa waktu dia compress adalah entry yang berlawanan dengan arah. Ada faham ke tak ada faham? Boleh? Ada soalan ke? Banyaknya komen naik. Sekarang macam mana nak entry? Trail line breakout. Betul? Tu yang petak-petak ya abang. Is compression in signal dah tukar direction. Maksud compression uptrend downtrend. Ya, benar. Jumaat tu momentum up and down, tak ada compression malam. Ada, ya Allah. Guys, siapa yang dapat entry kat sini? Macam mana dia boleh turun dekat sini? Ada ke tak ada compression daripada sini guys? Cuba bagi tahu time frame berapa. Sebab tu ingat balik teknikal yang Beto ajar. Price action ni, patah balik. Beto kena letak lah note kat sini. Korang ni cepat lupa lah Mat. Makan semut . Kau kena ingat behavior yang terjadi. Second, korang kena tahu adalah time frame mana yang dia akan melakukan benda tu. M15, M5, H1 dan M1. Bukan time frame apa yang dilakukan benda tu, time frame apa yang kita nak tengok untuk kita entry. Okay, kita tak boleh rigid. Kita dah nampak dah Isnin ni dekat H1, korang dah tunggu dah. Mike, kalau korang tunggu ni trend ni, support pertama, support kedua ni, macam mana korang nak entry? Macam mana korang nak entry ni? Mesti korang entry dah kat bawah ni, betul tak? Dah lambat. Sebab tu kita ada pecahan time frame untuk tahu lagi time frame dekat atas tu buat apa lagi. Contohnya, contoh kita pergi hari Jumaat. Sebab famous lah hari Jumaat ni. Dari tadi lagi orang sebut hari Jumaat, kita pergi kat hari Jumaat. Okay. Boleh faham kan ni . Bagi tumpuan H1, M15, M5 dan M1. M30 tak ada. Okay. Beto cerita sikit reason M30. Sebab kan daripada tadi Beto mention, kita kalau boleh trade ni kita nak tengok pecahan candle lagi banyak, betul? Pecahan candle lagi banyak, candlestick lagi banyak, baru kita tahu apa yang dia nak form. Barulah kita nampak structure yang tercipta. Di antara H1 dan M15 ni, Beto explain yang ni dululah. Ada M30. Berapa banyak candle M30 yang ada dekat M15? Maksudnya, okay, kita ada 15 minit. Nak form 30 minit, ada berapa kali 15 minit? Nak bentuk setengah jam, ada berapa kali 15 minit? Ada 2. Maksudnya akan ada 2 candlestick. Daripada 30 minit, nak form daripada setengah jam, nak jadikan dia sejam, berapa kali 30 minit? 2. 2 kali kan? Maknanya daripada 30 minit nak ke H1 pun 2 candlestick. Sebab apa Beto tak pakai M30 ni? Sebab 2 candlestick ni, kau dah boleh predict daripada time frame H1 dan M15. Sebab dia tak pakai M30. Tapi kalau korang dah biasa pakai dan korang nak pakai, tak ada masalah, pakai je lah. Okay,
Tak ada masalah. Bagus juga nak tengok semua time frame. Cuma betul dah boleh baca daripada H1. Tengok H1 dah tahu dah M50, M30 buat apa. Tengok H1 dengan M15, kita dah tahu M30 tu nak buat apa. Alright. Sebab pecahan candle tu kita dah nampak. Okay. Menjawab kan persoalan kan? Kenapa tak ada M30 kan? Okay, berbalik kepada hari Jumaat. Okay. First, yang korang nak kena tahu, lagi satu, timing. Tadi betul ada sentuh bab timing entry . Korang nak kena tahu time frame dan timing untuk entry. Guys, betul lupa explain yang tu. Kita kena explain balik yang tu. Okay. Kita ni, kita dah tahu hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tapi kita kena tahu masa juga. Okay. Startnya period separators pembahagi masa ni, dia akan start pada pukul 6. Kebiasaannya broker pukul 6. 6, 7, 6 pagi, 7 pagi, 8, 9, 10, 11, 12 tengah hari. 12 tengah hari. And then pukul 1 petang, 1 tengah hari, 2 petang, 3 petang, 4 petang, 5 petang, 6 petang, 7 petang, 8 petang. 8 petang pula, 8 malam. Okay. Kebiasaannya pagi, daripada pagi sampailah ke malam, sampailah ke pukul 7 maghrib, kan? Apa yang dia tengah buat ni? Apa yang dia tengah buat? Dia tengah bina satu structure, betul? Dia tengah buat satu compression ataupun dia bina satu structure lah. Mana lagi best? Trade waktu pagi ni ke waktu malam? Sebabkan itu, Beto selalu mention, malam kita ada market overlap di antara US dan London. US dan London. Overlapnya time bila? Beto dah bagi masa 8.30 sampai 12.30 malam. Ini masanya untuk korang trade. Dia dah cantik dah untuk waktu Malaysia. Siapa yang kerja pejabat kan, tiba-tiba nak jadi seorang trader kan, dia ganggu ke masa korang yang kerja pejabat ni? Yang mana yang kerja daripada pagi pukul 9 sampai pukul 6, pukul 9 sampai pukul 5 ke? Ganggu tak? Tak. Tapi dia ganggu sikit lah masa dengan family. So tumpuan yang korang kena bagi lepas dah bobok isteri ke, dah bobok anak ke, 8.30 tu kau sedih lah standby kat depan PC. Lepas tu kan, ada video sekarang yang viral guys. Kalau dia punya suami dia lost ke apa ke, tak boleh nak ikut, tak boleh nak tegur, tak boleh nak buat itu, tak boleh buat ini, apa benda guys? Korang trade ni, trade ni apa yang best pasal trade ni adalah free masa tu. Free time yang kau dapat daripada, bukannya bila kau trade, semua benda kau tak boleh tolong. Tak boleh tolong mak bapak minta tolong, tak boleh nak keluar, tak boleh nak suami, anak, isteri nak minta tolong, tak boleh, tak. Sebab tu kena ada time. Sebab tu kau kena faham timenya bila yang aku nak bagi tumpuan. Dan time tu dah cantik dekat Malaysia, 8.30 sampai 12.30 malam. Dah tak ada event apa-apa dah pukul 8.30 sampai 12.30 malam tu, melainkan Sabtu Ahad. Sabtu Ahad cuti trade ni. Faham eh? Okay. Boleh eh? Samalah juga hari yang berikutnya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, tengah hari, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni siang. Malam dia bagi tak ni? Panjang ni 150 pip. Yang ni 300 pip. Jadi ya, boleh tak korang ubah masa untuk trade tu? 8.30 sampai 12.30 adalah masa untuk aku tengok. Apa beza compression hari Selasa dengan Jumaat? Ni compression contoh 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kau apa ni? Siang dia tengah compress. Apa beza Selasa dengan Jumaat? Bezanya Selasa ni Selasa kan, breakout. Tak ada breakout. Sekejap lagi kita pergi satu persatu. Macam mana nak tackle entry kat sini? Untuk buy, lepas tu kenapa kena TP kat sini? Mantap. Full majlis. So korang dah tahu dah. Korang dah tahu dah pukul berapa nak trade. Korang dah tahu dah timing nak trade. Maksudnya aku ada waktu malam yang paling best. Siang bukan tak best. Boleh je nak entry. Tapi korang ni bukannya, korang bukan signal provider guys, nak entry sepanjang masa ataupun nak keluarkan signal sepanjang masa. Tak guys, tak. Korang bukan. Kita adalah trader kan. So kita kena ada masa kita lah. Janganlah 24 jam menghadap chart.
Okey, sebab apa? Kadang-kadang orang ni, manusia ni macam balik-balik tadi. Manusia ni boleh fokus 2 jam je. Betul? Kalau kau dah fokus straight daripada siang, mostly orang akan buat mistake waktu malam. Dahlah malam ni yang best. Malamlah yang kau buat mistake. Malam kau buat mistake sebab apa? Otak dah penat. Okay. Alright. Okay. Sambung balik bab technical. Alright. Okay. So untuk hari Jumaat ni, untuk hari Jumaat ni kita tengok price dia melakukan compression dekat time frame H1 yang kita nampak. First, kita nampak dekat sini melakukan breakout. Beto cakap siang kita tak boleh nak trade. Bukan tak boleh nak trade, boleh trade. Tapi movement siang tak berapa nak rancak. Jadinya aku siang tak ambil pedulilah. Macam mana aku nak ambil peduli time malam pula? Okay, ada satu support pertama, support kedua, dan dia tengah melakukan structure. Dia tengah melakukan compression. Sekarang ni kita nak check sama ada compression ni dia nak break ataupun tidak. Tu yang first lah. Yang kedua adalah price action yang berlaku dekat sini. Sama ada kita boleh buy ataupun tidak. Boleh buy ataupun tidak. Might be dia nak pakai balik untuk buy. So, apa yang kita boleh buat adalah turun dekat time frame. Kalau korang nak refer dekat time frame H1, might be korang punya entry kat sini. Siang saya tak trade. So, apa yang korang nak buat untuk tengok pecahan candlestick hari Jumaat tersebut, Jumaat ni, untuk tengok lagi pecahan, kita nak kena buat apa? Kita ada time frame apa tadi? Ingat balik, cuba type balik semua time frame. Time frame apa untuk kita tengok price action? Supaya korang realize benda ni. Ingat, sampai kesudah korang ingat. H1 lagi M15, H1 ke bawah, betul. 5 dan M1 yang kita tengok sekarang ni dekat time frame H1 sahaja. So kita boleh tak turun dekat M15, M5 dan M1? Turunlah. Turunlah. Turun dekat turun dekat M15 dulu untuk kita tengok. Benda yang sama dia ulang. Dia tengah create apa ni kawan-kawan? Dia tengah create apa? Ada tak compression dan ada ke tidak breakout ni? Wujud ke tak wujud compression dan breakout ni? Okay, macam mana nak point entry? Paling mudah sekali nak point entry ni after dia buat breakout. Okay, kau tengok lepas dia buat breakout, dia melakukan apa-apa. Ni resistance yang pertama, resistance yang kedua. Lepas dia buat breakout, kita kena realize kenapa Beto cakap kat korang SL tak boleh fix. Okay, satu adalah kau nak kena tahu ni sampai dekat nearest support adalah risiko yang bakal dia datang. Risiko yang ada, dia boleh je celup sampai sini baru dia fly. Okay, jadi korang kena calculate benda ni. Bila buat calculation, dia akan berubah-ubah variety guys, bergantung kepada setup waktu tu. Kat time frame mana pun main peranan juga. Kadang-kadang daripada sini sampai sini 30 pip, kadang-kadang bawah 20 pip, kadang-kadang 50 pip. Jadinya dengan potensial yang ada, contoh 30 pip. Contoh 50 pip punya ni, besarlah 50 pip ni. Tapi aku nak entry juga. Balik kepada equity yang ada. Dengan equity yang aku ada dan margin yang aku ada, berapa persen margin yang aku nak masuk? Aku tak boleh masuk 50% sebab dia 50 pip. Risky. So mungkin aku akan masuk 20% daripada margin yang ada. Handle account. Korang dah besar, korang kena tahulah handle account. 100 USD tu memang 100 USD. Margin tu, margin berapa banyak aku nak pakai untuk aku entry dekat area sini. Okay, boleh eh? Saya account kecil, saya prefer 30 pip ke bawah untuk kurangkan losses, betul? Ada orang dia dah nampak 50 pip, dia tak ambil entry tu, betul? Mungkin dia pecahkan lagi ikut candle. Alright, so ini dah selesai bab hari Jumaat. Okay, korang pun dah tahu kan? Faham kan macam mana nak entry kan? Okay, so kita check lah hari Jumaat ni berapa ramai yang dapat entry buy. Beto guys, Beto tak share signal tau. Tapi
entry yang diorang buat semua akan sama. Sebab apa? Sebab dia tu bukannya, dia tu bukan siapa-siapa nak nak share signal, guys. Signal ni untuk orang-orang yang power saja. Dia tu bagi education je kat korang. Hari Jumaat tu 23 hari bulan kan. Eh, kita check lah. Ini orang yang pertama, Mr. Alan. Oh, Alan. Bye. 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 Lot satu je. Tapi 160 pip. $16 pergi. Belum, ni belum masuk sell punya moment lagi. Ni buy je dulu. Semua sama, guys. Semua sama. Sebab apa? Sebab korang faham apa yang Beto sampaikan. Beto ajar pancing ikan, guys. Terpulang pada kita ilmu yang Beto ajar. Betul? Okay. Alright. So dekat sini, ni chances antara salah satu. Okay, kat mana nak TP kan? Ni tricky sikit. Sebab apa? Okay. Hari Jumaat tu, kalau kita nak long, logik lah. Hari Jumaat tu, kalau aku nak long, aku kena tunggu hari Isnin juga. Sebenarnya, guys, mana boleh hari Jumaat kau nak long? Sebab Sabtu dengan Ahad dah cuti, betul tak? Nak sambung untuk pergerakan jauh tu tak ada hari yang nextnya. Ada pun hari Isnin. Dua hari cuti, betul? So, korang kena realize lah. Mungkin aku tak boleh nak long. Tapi dekat mana aku nak stop? Back balik kepada mingguan punya. Untuk tengok seminggu punya, kan, pergerakan, kita ada marking zone daripada H4 untuk kita refer, kan. Okey, kalaulah sini nak jadikan TP ataupun kalaulah sini aku nak jadikan tempat untuk aku sell ke, mari kita tengok, guys. Dia akan ulang balik. Dia akan ulang balik compression yang berlaku, tapi dia akan melakukan dengan time frame yang lebih kecil. Kalau tadi kita nampak dekat time frame M15 dia dah mengeluarkan structure, kita turun lagi time frame untuk tahu dekat time frame atas ni sebab apa. Okey, guys, mudah je calculation dia. Okey, waktu price buat kenaikan, kalau kita nak tunggu M15 nak form semula untuk sell, lambat. So apa yang kita buat adalah kita turun lagi time frame M5, kita turun lagi M1. Itu nak tanyalah, dia repeat balik ke tak ni? Sekejap eh. Akulah screenshot je lah. Ni ada ke tidak compression yang berlaku? Compression yang berlaku sebelum dia melakukan breakout. Kalau dia dah compress balik dan dia dah melakukan breakout, takkan lagi dia nak hold buy kita tu. Janganlah hold, man. Ini pun dah banyak dia bagi 200 pip. Ini berapa? 150 pip. Janganlah hold dah. Orang dah bulut sell. Maybe better tunjuk ah orang yang masuk sell pula. Ada. Ia ada buy sell. Hari Jumaat tu ramai yang masuk buy sell kan. Sebab betul dapat banyak gila. Ni guys, feedback terlampau banyak. Masuk sell balik. Kalau nampak breakout, masuk sell balik. Masuk sell balik. Masuk sell balik. Kau dah tahu. Kau dah tahu. Kau dah ada zoning. Kau dah tahu apa action price tu. Dia akan keluarkan apa. Bila dia nak reverse balik, dia akan keluarkan apa. Jadi kau kena tahu time frame ni aku nak tengok apa. Time frame sekian aku nak tengok apa. Faham tak? Malas. Ada malas. Ada nampak. Cik Wan dah malas nak screenshot. Dah banyak sangat. Okay. Boleh menjawab persoalan. Okay, ni untuk hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari-hari lain pun korang boleh check sendiri. Hari contoh, betul bagi last Untuk contoh hari kita bagi yang susah sikit, hari Rabu ni. Boleh tak? Hari Rabu ni kita bagi ni sebab ni bukan susah. Dia kena fleksibel. Ni dalam masa yang sama korang akan belajar untuk fleksibel juga. Ni hari Rabu. Okey, apa yang terjadi pada hari Rabu tersebut? Dia dah turun lepas tu dia naik balik kan. Tapi ingat tak betul cakap, kalau dia turun, dia tak akan terus naik. Melainkan dia turun ni, dia form dulu and then baru dia naik. Betul, mari kita tengok. Macam mana korang tengok hari Jumaat dekat atas tu, kita tengok dekat sini. Okey, bagi tumpuan dekat sini. Okey, hari Jumaat, hari Rabu. Bila once kita pergi kat time range, kita dah tahu dah. Okay, benda yang sama ulang-ulang. Siang, dia akan create apa, guys? Kita belajar ni. Siang, dia create apa? Apa yang dia akan buat? Dia akan form structure.
Betul. 6, 7, 8, 9 pagi, 10, 11, 12 tengah hari, 1 petang, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Sepanjang siang tu dia bina satu structure. Dia bina structure and then malam lah. Okey, kau pun dah standby dah malam untuk train. So sekarang dekat H1, kita pindah lagi time frame untuk tengok apa yang dia bagi sebenarnya kat kita. Chances apa yang dia bagi kat kita. So kita pindah dekat time frame sebab price action kita ada daripada time frame H1, M15, M5 dan M1 untuk tengok. Pindah dekat M15. Isnin, Selasa, Rabu, ha, sini. Dekat M15, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan dan puan-puan nampak tak dia create apa ni? Ah, sebelum dia breakout ni dia create apa? Kita ada dua trend line yang korang nak tarik kan? Boleh je tarik dua-dua. Okey, trend line support yang pertama dengan trend line resistance. Mana satu yang ada breakout? Ini resistance punya trend. Siapa yang belajar chart pattern tu? Sebab salah satunya adalah chart pattern, guys. Ini chart pattern apa ni? Breakout point. Dia datang collect balik tak? Flat kan? Okay. Kau jawab tak apa soalan? Okay, lepas dia breakout dan kita akan pointkan kita punya entry, betul? Kita pun start pointkan kita punya entry untuk sell. Okay, yang ni Beto pun ada entry, guys. Tapi Beto nak tunjuk yang Beto punya je lah. Beto tak nak tunjuk yang lain punya lah. Banyak sangat lah. Berapa hari bulan ni? 21. Dia tunjuk punya-punya lah. Dia tunjuk orang lain punya pula. Sell je orang lain punya pula. Haa. Sama kan? Sebelum nanti ada orang cakap dia ni buat benda yang kau ni ke kanan-ke kanan pula, tahulah video kan? Tu. Sama. Sama. Orang lain pun banyak, guys. Jadinya yang pentingnya untuk korang tahu adalah macam mana aku nak identify compression tu breakout dan dia akan bagi sekali pergi. Tu satu. Secondnya adalah kau nak tengok ni. Dia bina satu structure semula. Dia bina apa ni, guys? Selalunya, ni yang susah sikit lah. Sebab dia pergi. Dia pergi 150 pip ni. Cuma dalam masa dia nak pergi tu, dia nak turun tu, dia cipta lagi satu compression. Ni goal. Dia cipta lagi satu compression, maka kita buat apa? Kita tengoklah resistance yang pertama, resistance yang kedua. Resisten pertama, resisten kedua. Kalau kau nak terus jalan, kau akan maintain trend ni. Cakap je macam tu dengan chat. Kalau kau break, bermakna kau tak nak turun lagi lah. Dia ada breakout tak? Ada breakout. Ada pullback tak, guys? Untuk continue naik balik. Price ni, itu yang Beto cakap tadi. Price ni dia tak macam ini, guys. Dia macam ni. Daripada atas ni pula dia akan create lagi untuk sell pula. Betul? Sama lah juga dekat atas ni. Atas ni dia create another compression dan dia sell. Compression dan dia breakout sell. Okay. Menjawab persoalan mana korang pun dah tahulah semua benda, guys. Dah settle. Korang dah tahu daripada time frame by time frame. Korang dah tahu pecahan H1 apa, setiap hari apa kau nak bagi tumpuan. Kau dah tahu daripada siang buat apa. Kau rasa hari Senin, bukan hari Senin lah, minggu depan kau rasa kau boleh trade tak? Kau boleh tak ubah pemahaman? Betul, bukanlah nak suruh korang buang semua benda yang ada. Kau stick je dengan benda yang ada tu untuk dijadikan tambahan apa yang betul ajar ni, supaya korang dapat tackle price untuk minggu depan. Hari Senin kita akan buat mapping tau, guys. Korang join je live untuk buat mapping tu. Keep it simple, boleh? Betul, nak pasang sell, buy, stop macam mana tu, ya? Maksud saya tempat nak letak tu. Betul pakai skrip je. Tak ada masa lah nak tekan satu-satu. Betul pakai skrip je, guys. Ada skrip dia. Kalau macam tu,
Monday maksud. Monday, ya, yeah, hari Isnin kita takkan tahu lagi dia boleh buy ke sell pagi-pagi tu. Betul tak? Kita takkan boleh tahu pagi-pagi tu dia tengah bina structure. Sebab tu, kita tak faham kenapa korang hari Isnin je aku nak terus tekan entry. Bangun-bangun pagi, subuh, pukul 7, market jalan, on. Buy. Lepas tu accountnya bye-bye. Sebab apa? Isnin pagi, bagi dia develop dulu. Bukan hari Isnin tu tak boleh trade. Cuma korang kena tahu timing tu. Timing tu yang penting. Dia buat apa pagi ni? Siang dia buat apa? Malam baru aku nak trade. Nah, tu sebab kena tahu. Siang dia buat apa? Nah, sama juga hari-hari Isnin sebelum-sebelum tu. Siang dia buat apa? Malam baru dia bagi. Siang dia buat apa? Malam baru dia bagi. Bolehlah korang nak masuk sell ni sebab apa? Sebab sini ada angle kan kau sell. Tapi korang kena realize satu tau. Time price ni dia buat satu structure. Kan? Kalau dia baik, dia baik guys. Kalau dia tak baik, dia tengah buat structure siang tu, dia langgar je semua. Ha, sini kan. Siang tu, korang nak masuk sell dah. Dia langgar SL. Lepas tu dia jenang balik. Masuk sell balik. Lepas tu dia langgar balik. Ni price ni gila ke apa? Ha, dah keluar pula macam tu. Ha, time baik, okey dia bagi. Turun cantik. Turun terus lah. Daripada siang entry. Betul tak? So that's why korang kena tahu siang tu sebenarnya dia tengah develop apa structure. Okay, faham? So sepanjang develop structure tu risky lagi lah untuk aku entry sebab aku tak tahu lagi directionnya ke mana. Dia baru develop structure. Okay, clear eh? Mantap. Ilmu terbaik, Alhamdulillah. Manage time untuk trade, betul. Betul selalu trade malam saja ke? Betul ada trade ke? Waktu market overlap antara Tokyo dengan pukul 3 lah senang cerita. Pukul 3 sampai pukul 5. Tapi pukul 3 sampai pukul 5 tu, kita akan grab sedikit je lah. Kita tak akan grab full guys. Kita tak akan biar position tu sampai ke malam. Selalunya pukul 3 sampai pukul 5 tu, kita akan ambil max 50 pip kita ambil lah. Lantak lah apa nak jadi lepas tu. Sebab malam baru kita bagi tumpuan penuh. 8.30 tu baru start untuk bagi tumpuan penuh. Ada juga siang kadang-kadang. Okay. Siang biru-biru. Siang biru-biru hold. Malam libas. Merenung tengok bulan. Siang biasa betul. Oh, kantoi. Kantoi guys. Alamak, aku tak boleh masuk lah live orang. Aku masuk live orang ni. Aku kacau orang ni. Aduh. Lagu saleh tu. Nak tengok cara beta trade. Adalah cara trade. Tengok cara beta trade. Macam ni lah yang beta tunjuk. Position entry ke? Kau masuk dalam channel. Kau masuk dalam channel beta ni. Kan? Yang korang scroll sikit. Sikit je. Tak banyak pun. Sikit je. Kau masuk. Kau scroll sikit yang ni. Ni ada. Kau dengar lah. Explanation sampai ke kita point entry ni CPI eh. Kita bukan win sikit lah bos. Come on lah. Mana ada win sikit. Buka account. Korang pergi tengok lah sendiri. Takkan kita nak tunjuk kat sini pula. Okay. Alright. Itu sahaja. Kalau petang nak masuk pair apa je, sama je. Malam market overlap. Kalau selalunya, macam ni market kalau petang 3 sampai 5 tu, kalau ni tahun lepas sebab betul tahun ni tak masuk lagi currency guys. Kalau tahun lepas punya ikut tahun lepas punya, selalu GBP JPY ada chances waktu petang. Waktu petang selalu dia ada chances. USD JPY waktu-waktu tu lah yang mana yang relate dengan JPY tu adalah chances siang. Gold pun ada juga, bukan tak ada. Cumanya kita tahu yang malam lagi best. Malam lagi seronok untuk kita trade. TP, dah sembang dah TP ni. Bila dia keluarkan balik structure untuk sell, korang dah boleh standby TP. Tapi kalau korang pakai risk reward ratio, sekejap eh. Contoh paling mudah eh. Korang dah tahu sekali malam sekali dia pergi, korang dah tahu dah gold ada 100 pip dalam tangan. Walaupun dia pergi lebih tak kisahlah, tapi ada 100 pip dalam tangan. Sekali eh. Sekali dia njut more than 100 pips, tapi korang dah tahu ada 100 pip dalam tangan. More than 100 pips. Okay. Sekarang ni, apa tumpuannya? Back to kita punya reality. Reality kita dalam bidang ni, kita nak duit. Duit. Kita nak income. Betul?
Jadi calculate lah daripada position aku entry berapa USD aku boleh buat kalau dia boleh reach 100 pip. Kadang-kadang orang dah tahu 100 pip dalam tangan tapi dia tak kejar 100 pip ni, dia nak 70 pip je. Sebab apa? Daripada 70 pip ni aku dah tahu berapa banyak equity yang aku ada boleh grow. Okey. Boleh. Kau nak sat- kau dah tahu dah dia pergi 150 ke 170 ke 200 pergi lantak lah dengan dia. Tapi 100 pip dah ada dalam tangan. Sebab tu kalau video ni, ni video yang dia tu tunjuk tadi, korang realize satu, Beto mention dah siap-siap. Berapa banyak position yang Beto masuk untuk berapa account ni. Sebab Beto buka buka account kecil ni supaya korang pun tahu yang account kecil ni boleh je grow. 30 USD. Kita aim untuk 100 pip je. 100 pip daripada 20 position adalah 200 USD. 30 pergi 200 USD best tak guys? Kalau sehari kau buat macam tu, setiap hari kau buat macam tu, berapa banyak kau boleh buat guys? Agak-agak. And setiap hari kalau korang bagi tumpuan daripada korang boleh buat 100 USD sebab kau nak makan, kau buka 10 position. 100 pip. Kau nak 100 pip je dia pergi. Banyak mat. Belum kau boleh buat banyak. Ha, tu depend kepada masing-masing lah. Masing-masing punya preference, masing-masing punya modal, macam mana nak olah dia punya modal, nak olah dia punya entry lot, sizing lot, dengan berapa banyak yang goal pergi. Kita tak nak ambil peduli lah mat, mampus lah dia nak pergi 300 pip ke apa. Tapi 100 pip dah ada dalam tangan. Ha, sebab memang itu yang dia bagi. Ada, ada tak hari yang dia tak bagi 100 pip? Ada. Ada je. Tapi tak selalulah. Ni macam ni dia pergi terus. More than 100. Ni pun dia bagi more than 100 pip. More than 100 pip. Contoh yang susah sikit, Jumaat. Jumaat 2 minggu lepas guys. Ha ni. Dia tembak atas bawah. Tak tahu lah dia ni siapa, tak ingat. Dia tembak atas bawah ni. Ha ni susah. Ni je. Ni je. Dalam dalam kalau korang perasan, dalam banyak-banyak hari, kan, daripada 5, 10, 15 hari, ada satu hari yang binawi sikit. Okey lah. Dan 15... Ha, ada satu hari yang gampang sikit, yang dia lari sikit daripada apa yang kita punya kita punya chances. 14 hari seterusnya masih lagi on point. Okay. Itu mix data kan. Ha, time to NFP ya, betul. Alright. Okay. So itu sahaja untuk sharing kita. Agak-agak